Jajaran Kepolisian Resor Jayapura Kota mengawal masa relaksasi di tengah pandemi COVID-19 dengan melakukan patroli dan imbauan kepada warga 5 distrik agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota juga seringkali melakukan razia terhadap pengendara roda 2 maupun 4. Petugas tidak segan menegur pengendara yang melintas di ruas jalan Kota Jayapura tanpa menggunakan masker. Peningkatan razia oleh aparat Polresta Jayapura Kota makin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker saat berada di luar rumah, namun tidak sebanding dengan sadarnya pengendara roda 2 menggunakan helm saat berada di jalan raya. Mengatasi permasalahan tersebut, aparat kepolisian akan meningkatkan razia masker dan melakukan penegakan hukum bagi warga Kota Jayapura yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Untuk protokol kesehatan yang pokok sekali, terutama masker, secara umum sudah mayoritas menggunakan masker. Hanya kurang lebih 1-2 orang, dalam arti persentasenya kira-kira 10%, yang lalai dan lupa pada hari-hari tertentu, misalnya hari libur, ya Sabtu Minggu, itu masih didapati ada yang berkendaraan tidak menggunakan masker. Dan belakangan ini kita melakukan kegiatan penegakan hukum secara rutin dari kepolisian, terutama di bidang lalu lintas, supaya masyarakat tetap yang berkendaraan roda 2 menggunakan helm dan juga menggunakan masker. Jadi jangan sampai menggunakan masker tapi tidak pakai helm. Gustaf Urbinas juga mengingatkan warga Kota Jayapura agar bukan hanya mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah, namun wajib menghindari kerumunan massa atau tidak melakukan aktivitas berkumpul dengan melibatkan banyak orang. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, JTV, mengabarkan.